Wow. Bisa, bro. Yop, bisa, yop. Aman, yop. Gofar Manusokin, balik lagi di Sekutu Motif. Langsung gas, gantengin Karimun. Karimun kotak. Jadi hari ini gue pengen ganti velg Karimun kotak ini menggunakan turbo bastard. Pertanyaannya apakah cocok? Karena gini, ini kan ring 14. Ring 14 lebarnya 6,5. ET-nya 45, dia ET-nya 45 doang nih. Lebar bannya tuh atur 85, tingginya 55, 14. Secara persamaan ini bisa banget karena turbo bastard itu lebarnya 7, bisa pakai velg 195/45. Itu cuma ada 3 merek. Kalau enggak salah ada Forcium, Accelera sama Achilles. Nah, sebelum kita ganti ban, gue pengen tahu nih cocok apa enggak nih. Keluar banget apa enggak nih velg turbo bastard di mobil Karimun kotak. Nah. Sekarang kita ya. Turbo bastard kita colok aja biar nggak penasaran, ya. Nah, rata bodi. Kalau kita papas ET-nya, bakal mentok nih kalau kita papas ET. Itu dalam. Kalau kayak gini rata bodi aman sih, aman banget. Kok kayak ini di dalamnya nih, kalau gue morol ini mesti dicopot. Bisa, 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 aman. Ah, hajar. Gas yuk. Rata bodi. Sip, mantap. Let's go, gas. Kita ke YOPSM Motorsport. Gue pengen Yokohama, cuma Yokohama nggak ada yang 55 sih. Nggak, pasangnya nggak. Aman. Rata bodi cakep. Pakai ban Achilles nih. Tinggal geser apa enggaknya doang nih. Gas yuk. Sekarang kita ke SM Motorsport. Yopi. Sekut. Langsung menuju ke SM Motorsport nih. Sekut bareng Yopi. Iya enggak? Yopi. Jadi gue baru ngambil mainan baru, Yop. Waduh. Secara hitungan 195, 45, 15 kayaknya masuk, Yop. Masih boleh. Masih. Tapi gue enggak tahu ya. Itu kan baru hitungan tuh. Itu kan kasar. Nah, makanya nih gue langsung ke tempat lo nih, Yop. Siap. Kira-kira merek apa nih, Yop, yang bisa enak nih, Yop? Cuman ada lokal kayaknya. Accelera ya? Luar enggak ada, luar ya? Toyo, tapi tua. Oh, tua. Mungkin ada 15, 16. Iya, jangan. Udah enggak apa-apa, selera deh. Coba sebiji dong boleh, ya? Yeah. Aman. Yang paling yang penting depan nih, Om. Siap. Ya. Yeah. Aman. Nah, ini gua pakai velg turbo bastard. Buat teman-teman yang pengen lihat secara fisik velgnya seperti apa, pengen beli, langsung ke SM Motorsport nih, bisa langsung. Enggak. Banyak. Belum banyak. Iya. Kalau kan online. Buat teman-teman pengen lihat fisiknya segala macam, velgnya kayak gimana sih? Langsung SM Motorsport nih, alamatnya di sini. Nomor teleponnya, Instagramnya langsung aja follow. Mau nanya soal ban, langsung aja ke Yopi ya. Siap. Sekut Yopi. Thank you. Langsung kita mulai, Yop. Gas. Hajar ya. Sip. Ban depan. Hajar. Accelera 195, 45, 15. Kalau Accelera, masih enak nih ada pelindungnya di sini. Eh, Yop ya. Cilup. Ada pelindung peleknya di sini, Yop ya. Iya. Terus kembangannya masih gahar ya. Lumayan, aman. Lebih ngotak lah. Lebih ngotak, iya. Kalau Achilles dulu kita beli yang gue beli sama lu buat betot-betot. Betot-betot. Narik-narik Achilles ya? Yang ke Bogor. Iya benar. Mobil E36 sempat kan gue pakai ituan. Bukan, Yop. Ini Yop E90. Achilles tuh betot-betot tuh. Bagus. Enak, nariknya enak banget. Kalau buat lucu-lucuan nih ngotak-ngotakan pakai ginian nih. 15 paling tipis 45. Iya, Accelera. Achilles 40. 40 ada enggak? Achilles. Ada Achilles 40. Tapi 165 40 kecil. 165/40. Iya. Oh, pakai pelek 5-in ya. Lebar 5 ya kalau 165. 165. Cobain satu depan atau belakang nih. Mantap, boleh deh.
Bisa bro. Yop, bisa yop, aman yop. Rata yop. Oke lah, gak nongol. Canggih ya. Gila, hitungan gue berhasil lagi ya gak? Susah salah. Tapi, ban luar ada gak yang 1545? Udah jarang banget, Toyo tua itu. Toyo ada tua ya? Kita gak enak lagi. Oh, ada Forcium ya? Ini Acelera. Forcium kan juga lokal, Acelera. Oh, sama? Sama. Forcium itu buatan Acelera juga. Oh gitu? Brand. Oh, satu? Satu perusahaan. Brand. Oh, satu anak perusahaan gitu ya? Ya, beda-beda lini doang, beda-beda dikit. Lucu. Cobain belok lu. Belok, tes belok. Sekarang tes belok nih. Aman? Udah, yang penting aman. Perkara gesrot-gesrot dikit nggak apa-apa. Asal jangan depan aja nih. Oh, patah iya om. Kalau ke belakang patah iya. Gesrotnya belakang apa depan? Ini, dalam. Bagian dalam doang. Oh, ini dek kan? Pasti kan? Ini enggak. Ini enggak sih. Apa sih? Belakang lagi emang. Habisin kanan terus. Mepet dikit. Di sininya nih. Dalamnya. Besi, kena besi? Enggak sih, kak. Plastik kok. Oh, plastik? Iya. Kalau plastik aman, enggak apa? Di belakang ini, yang hitam-hitam. Coba-coba lagi-lagi, kak. Belokin, kak. Kanan dikit. Lagi-lagi-lagi. Enggak balikin semula. Mepet doang, enggak kena sih. Oh iya, kalau misalnya patah ya? Iya. Depan aman. Depan malah kopong udah, enggak ada plastiknya. Sikat. Sikatlah. Lanjut. Hajar. Balancing. Mantap. Susah salah. Yo PSM, sekut. Untung setok ban begini. Iya. Ih, manis. Sekarang balancing dulu ya, Pe? Balancing dulu, copot lagi. Balancing dulu ya, sekut. Gue penasaran pengen dandanin Wuling REV 15 kegedean gak? Ya bannya segini. Sama. Bannya segini ya? Bisa aja. Bisa aja kan? BTX. Iya. Ini sekali 16 ya siop? Ya guys, sama. Lobang. Iya sih. 16 lobang 5 ya? Ya 16 okay. Lobang 5. 16 lobang 5. Grand Max. Di orang juga gak ada. DNZ gak bikin 16 lobang 5. Iya. Grand Max. 414 aja cuma lu doang. Iya. Makanya. Lumayan tuh Evalia kan masuk kan? Ya kan? Evalia ganteng ya? Iya. Evalia, kalau lobang 5 Kijang, Luxio, Luxio ya. Kijang Innova. Cobain. Tuh, kali pasang turbo dis. Anjing lucu gila. Wah lucu banget cup. Lucu ya? Hasilnya nih, Gofar Fitment Hilman nggak pernah salah. Nggak bisa salah, bukan nggak pernah salah, nggak bisa salah. Yopi, thank you banget Yopi. Thank you. Yang mau ganti ban, langsung aja kontak doi nih. Nih, Instagramnya sekali lagi. Langsung tanya-tanya aja. Dan terima kasih buat semuanya udah nonton sekutu-kutu kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gofar Hilman pamit, Yopi pamit, salam jeblok jepit. Bye.
kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Toyo tua ya. Kita nggak enak lagi. Iya. Kan lu buat jalan daily. Kan buat nge-drip. Buat turbo.